Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya menambahkan logo atau watermark pada kamera Infinix Smart 5 ya, sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Oke, untuk contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasil kamera yang akan kita buat nanti, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada logo ya, ada logo yang bisa kalian buat sendiri ya teman-teman. Ini dia, di sini ada tulisan ya di sebelah kiri, selfie on triple camera Infinix Sadi channel. Nah, untuk di sebelah kanannya di sini ada tanggal ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengatur atau bisa mengganti tulisan tersebut ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke, namun sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Jadi untuk langkah yang pertama adalah kita memerlukan satu aplikasi tambahan ya teman-teman. Oke, untuk nama aplikasinya adalah ini dia, Shot on Step Photo ya teman-teman. Ya, kalian bisa download di Play Store secara gratis atau lewat link yang nanti saya akan sediakan di deskripsi ya teman-teman. Oke, jika sudah mendownload, sekarang kita buka aja ya. Oke teman-teman, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kalian shot on ini ya, kalian centang ya, atau kalian hidupkan sampai berwarna seperti ini. Kemudian untuk menambahkan logonya, di sini kalian bebas untuk memilih ya. Ini adalah gambar logo, terserah kalian. Jika sudah memilih, kalian klik centang ini yang di atas ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang shot on ini ya, shot on di sini kalian bisa mengedit, kalian bisa menulisnya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Di sini selfie on, terus yang bawah ini triple kamera ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh. Nah, jika sudah kalian klik centang. Kemudian untuk yang shot by ini ya teman-teman, kalian juga bisa menambahkan tulisan ya. Nah, ini dia sebagai contoh, di sini saya memilih Infinix, terus untuk yang bawahnya saya menambahkan Sati channel ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian klik centang. Oke, selanjutnya untuk date and time atau tanggal ini ya teman-teman, ya kalian bisa memilih atau bisa mengaturnya untuk huruf ya. Untuk tampilannya kalian bisa memilih ya teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Jika sudah kalian klik centang. Selanjutnya untuk font size atau ukuran font, kalian juga bisa menyesuaikan ya. Jika sudah kalian klik centang seperti ini. Kemudian untuk format fontnya, kalian juga bisa memilih ya. Di sini sudah ada banyak atau sudah tersedia jenis-jenis font ya teman-teman, tinggal kalian memilih sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Oke, jika sudah kalian klik centang ya. Selanjutnya untuk yang paling bawah adalah warna font. Warna font di sini kalian juga bisa memilih sesuai dengan warna keinginan teman-teman ya. Jika sudah kalian klik centang. Nah, selanjutnya jika sudah selesai mengatur ya, untuk mengambil foto kalian juga bisa klik gambar atau logo kamera ini yang berwarna pink atau gambar kamera ini ya teman-teman. Kalian klik aja seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul kamera ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal ambil gambarnya aja ya. Sebagai contoh di sini saya akan mengambil kamera ya teman-teman ya. Sekarang saya sudah mengambil kamera. Selanjutnya jika sudah kalian kembali ke menu, kemudian kalian buka di galeri ya teman-teman. Untuk melihat hasilnya kalian buka galeri.
Nah, ini dia hasilnya ya, teman-teman. Di sini ada tulisan selfie on triple camera Infinix Sati Channel. Selanjutnya di bagian kanan bawah ada tanggal ya, teman-teman. Oke, kalian bisa mengaturnya, tulisannya kalian bisa mengatur sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Bagaimana, sangat mudah sekali kan? Oke, teman-teman, demikian tutorial singkat dari saya bagaimana cara menambahkan logo atau watermark atau menambahkan tulisan pada hasil kamera Infinix Smart 5 ya, teman-teman. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.